Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Kita lagi di mobil mau berangkat kerja jam 9 lewat 18. Nah, kemarin kan kita bikin video ya, terus ada komen katanya, oh itu 807 kan CC-nya 2000 cc, nanti nggak boleh pertalite gitu ya. Dan memang di ada yang balas juga, nggak pengaruh ke CC. Ya apapun itu kita cerita aja ya, barangkali berandai-andai kalau memang harus pertama si 807 misalkan. Nah kemarin kan saya sering lihat di TikTok gitu, sosial media, masalah bensin gitu ya. Otomatis kan kalau kita nggak boleh pertalite, ini berandai-andai ya, harus cari misalkan harus ke pertama ya, kita carikan kompetitor lain seperti Oppo, BP, Shell, Total gitu kan. Karena gini, ada cerita saya lihat di sosial media ya, lanjutin. BP itu jauh lebih irit katanya untuk apa ya, pemakaian bensinnya. Itu kan BP yang setara dengan Pertamax ya, saya nggak tahu BP apa namanya. Cuman itu berapa kali ya orangnya beda yang ngasih tahu bahwa si BP itu lebih irit, dan kadang ada gratis 1 liter ya kalau pembelian tertentu. Jadi kalau memang lebih irit dan ada gratis 1 liter itu bisa menyamai Pertalite dong ya kan, dengan harga lebih mahal tapi jarak tempuhnya lebih jauh. Itu anggap aja si 807 2000 cc itu kalau pemakaian dalam kota kan 17 ya, luar kota 110 lah gitu ya. Nah kalau dengan pakai BP itu bisa lebih itu, jadi 18 misalkan kan, dari 17 18, syukur-syukur 19, dari 110 bisa 111 112 kan. Jadi hitung-hitungannya jadi sama ya dengan kita beli Pertalite gitu loh. Ini untuk alternatif aja ya, untuk seandainya nanti kan ada mungkin harus pakai barcode dan sebagainya ya. Kalau disetujuin kan kita bisa pakai Pertalite. Yang jadi masalah tuh kalau 2000 cc tidak boleh pakai Pertalite gitu. Jadi memang harus ada komentar lagi, dijual dong mobilnya gitu, karena pasti banyak yang jual yang CC-nya besar seperti 807 seperti itu. Kalau dijual dan tidaknya tergantung ya, soalnya kalau lagi suka ya paling kita mengurangi aktivitas aja ya, yang tadinya mungkin agak sering ya dikurangi aja. Jadi untuk kayak jadi mobil untuk apa ya, bukan untuk jalan-jalan ya, mungkin untuk pulang kampung gitu, untuk yang jarak-jarak jauh, karena itu akan lebih irit kalau dipakai jarak-jarak yang jauh gitu, jadi biar tidak membebani gitu ya. Jadi jarang-jarangin aja lah ya, tapi kalau dijual ya soalnya kalau terlanjur sayang kan, terlanjur suka, masa gara-gara bensin gitu ya terus kita jual. Biasanya nanti ada alternatif lah, ada cara lain untuk itu. Nah ada pertanyaan lagi seperti ini ya, ada komentar maksudnya. Yang kemarin kan kita bikin video itu mengenai overheat ya kan. Overheat, dia bilang saya udah pakai belasan tahun 405 tidak overheat ya. Ya seperti itu ya, memang kenyataan seperti itu. Dulu juga saya waktu pakai 206 lama sekali ya, itu gak pernah overheat ya. Kalau overheat hanya ada masalah di mungkin relay atau apa ya, tapi jarang waktu itu ya, zaman saya pakai 206 sampai saya pakai ke Bali gitu nggak ada tuh overheat ya. Terus pakai 207 ya, kita cerita yang lama-lama aja, mobil yang lama 207 itu juga overheat di awal. Itu ada masalah waktu itu, pernah kita ceritakan di termostatnya, jadi termostatnya mungkin tidak ngebuka kadang-kadang ya, jadi itu overheat. Akhirnya termostatnya kita cabut, kita lepas, dan setelah itu nggak pernah ada overheat. Pernah waktu itu juga mungkin saya videonya dulu masih ada, itu naik suhunya sedikit di saat kita pakai ke Kawah Putih ya, apa Kawah Putih apa namanya, Ciwidey.
Nah itu agak-agak naik, cuman kita bersihin radiator kalau udah rusak, maksudnya udah kotor, setelah itu aman lagi ya gitu. Jadi kalau ada panas itu, kalau di mobil sekarang pasti ada sesuatu, nggak mungkin nggak ada sesuatu. Beda seperti mobil awal-awal pisut ada ya, zaman pisut ada dulu, itu ada sesuatu ya waktu itu ya, seperti yang saya cerita itu. Sebentar. Iya. Jadi yang waktu itu kita cerita bahwa zaman dulu 505 GTI dengan standarnya udah ada pennya, udah ada apa namanya piskopen, selang-selang semua, ya mobil baru setahun dua tahun lah gitu kan, tahun 90-an itu kita masuk, itu kalau ini suka panas ya itu mobil GTI yang kemarin kita video gitu kan, kenyataan seperti itu. Jadi akhirnya gimana caranya supaya tidak panas lah, karena kalau waktu di bengkel resmi kan tidak boleh dimodifikasi gitu. Jadi modifnya yang halus-halus gitu ya, maksudnya tidak boleh yang harus ditambahin ini tapi itu tidak boleh, seperti itu, karena akan masalah ke garansi. Nah kalau beda lagi seperti yang sudah tidak garansi gitu ya, bisa kita gantiin radiatornya, mungkin dipanjangin kan, kalau panjangin atau pennya digedein, diganti sama yang gede, mungkin masalahnya selesai gitu ya. Ya itu makam awal-awalnya itu mobil baru aja masih overheat zaman 504, karena tidak seragam extra pennya, pemasangan AC dia panas. Udah gitu 505 juga begitu, yang GTI itu sering panas ya. Kesininya nggak masalah sebenarnya, cuman kan cap itu sudah melekat itu yang pernah kita cerita kemarin. Jadi gara-gara itu jadi orang ketakutan panas. Kesini-sininya 206 segala macam, mobil baru itu aman ya kan, nggak panas gitu. Asal yang saya cerita yang radiator harus bagus, pen harus bisa muter low dan high, terus extra pennya ya low high ya, radiator bersih, water pump yang juga oke, thermostat oke, harusnya tidak ada masalah seperti itu. Nah, apakah si pisut itu masih layak untuk dipakai di tahun ini, dan pisut sendiri sudah nggak ada ya, si showroomnya gitu sudah nggak jualan lagi, hanya bengkel aja sampai 5 tahun ke depan. Ya kayaknya kalau yang mobil-mobil lama seperti itu kan udah banyak copotannya ya, seperti 306, 405 gitu, terus 307 dan sampai 408 yang belum turbo itu spare partnya banyak copotannya ya. Jadi nggak apa-apa, iseng-iseng gitu kalau buat mainan gitu ya. Mobil kedua, kalau mobil pertama sih cari mobil Jepang aja ya, untuk mobil kedua mungkin ya, untuk mainan masih layak kok, masih seru untuk dipakai, untuk di apa, untuk dirawat. Karena saya kan sering bikin video nanjak-nanjak pakai 807 dengan ya rawatan kita kan ya minim aja ya perawatannya, tapi baik-baik aja ya sampai ya kita puas lah dengan 807. Jadi itu aja ya video-videonya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya.